Guys, kita aku mau menyapa kalian walaupun cuma sebentar, karena iya aku pakai soft lens dan aku hari ini bener-bener kayak rame banget gitu. Iya, dan ternyata sampai rumah kayak nggak bisa diem. Tadi sih aku sempetin makan dulu ya, makan bakso, terus ada sedikit. Pokoknya gini, ceritanya nih, pagi-pagi aku tuh dibangun guys. Pagi-pagi, kayak setiap hari aku ngeluh gak sih? Kayak setiap hari aku ngeluh deh. Jadi kayak pagi-pagi aku udah bangun, terus pergi. Habis itu pulang lagi, karena kalau misalkan katanya harus balik lagi ke sono itu jam 2 kan. Terus akhirnya aku pulang lagi yang sama mama aku kan, kayak ih ngapain nungguin di sono kayak lama banget sampai jam 2, sedangkan itu selesainya tuh jam jam setengah satu. Dari pagi selesai jam 12:30. Nah, jam 2 baru diambil kan. Maksudnya baru ada disuruh datang lagi jam 2 gitu. Terus ya udah mending pulang enggak sih daripada nunggu 1,5 jam kan. Ya udah pulang. Nah, pas pulang itu aku enggak diem karena kan di rumah kalau misalnya aku pergi enggak ada siap-siap kan. Mobil monci kan aku pandangin kan. Nah, mereka itu pup dan pipis di kandangnya. Jadi aku pulang-pulang tuh langsung aku beresin kandangnya dulu. Beresin kandangnya, abis itu setelah udah selesai beres langsung pergi lagi. Aku sama mamaku pergi lagi. Abis itu mobil monci aku masukin kandang lagi kan. Tapi kandangnya udah bersih. Terus terus sampai mana? Terus aku balik lagi sama aku kan. Balik lagi sama aku. Habis itu langsung nah, aku, mama aku langsung berangkat kerja. Aku juga langsung berangkat kerja, guys. Aku ada ke kantor dulu. Ke kantor buat ada kerjaan sedikit di sana. Habis itu ngambil barang juga. Sore nih, sampai rumah udah sore menjelang. Ya sore lah ya, sekarang aja jam berapa gitu, sore. Kira aku makan bakso dulu, guys. Aku lapar banget, guys. Dari pagi aku cuma ngambil-ngambil doang. Aku ngambil iya pokoknya cuma ngambil-ngambil doang deh dari pagi. Nah, akhirnya pas sampai rumah beres-beres sebentar rapi-rapi dan aku makan bakso. Sempetin dong, tadinya tuh aku kayak gak mau makan dulu. Aku pengen kerjain semuanya, beresin dulu semuanya baru makan. Karena kayak aku tuh sebenarnya gak bisa gitu loh kalau misalnya masih ada kerjaan tapi aku makan gitu. Aku maunya semua diberesin dulu baru relax gitu, baru bisa makan. Tapi ternyata gak bisa dan aku memaksakan diri aku untuk makan dulu supaya aku bisa ngerjainnya itu secara maksimal dan ya gitu deh, supaya enak gitu ngerjainnya juga. By the way, sekarang ngambil batagor dulu ya. Nah, sekarang pun aku sebenarnya lagi mengerjakan sesuatu. Tapi diselingin lah sebentar showroom. Iya enggak? Kok lidinya kagak ada?
Kok lidinya nggak ada? Ya, terus aku makannya pakai apa? Dan by the way guys, ini tuh aku di kamar yang di atas. Sebenarnya belum terlalu jadi dan bagus kayak gimana dulu belum. Dan di sini nggak ada barang-barang apapun juga kecuali meja dan kaca doang. Karena aku tuh kebanyakan di luar. Jadi kalau misalkan kamar ini pengen didekor kan harus ada akunya gitu ya. Dan aku itu selalu jarang di rumah gitu. Jadi kayak mereka itu bingung kalau misalkan ini nanti salah, ini maunya aku tuh kayak gimana gitu-gitu. Jadi kayak gitu deh. Jadi bener-bener kayak lama banget nih kamar jadinya karena aku nggak ada di rumah gitu loh, kayak sibuk di luar. Jadi bahkan aku belum pasang lampu, ini masih lampu yang lama loh, jadi agak gelap kan. Ini tuh masih lampu yang lama nih, ada dua lampunya, tapi itu masih lampu yang lama, belum dipasangin lampu yang baru tuh. Sebenarnya nggak sih, maksudnya apa ya, yang gitu. Seneng gak? Singlet gak? Aku baru saja mengganti wifi yang aku pakai. Makan batagor. Bibinya nggak ada. Wah, thank you. Dari Kamelisa. Jadi kita seumuran main yuk. Ayo. Yuk main. Nggak dikit-dikit banget sih, nggak banyak juga. Cinta itu sama Batagor. Cinta banget.
Bumbu kacangnya sih enak yang kemarin ya. Jadi ada dua. Batagor langganan. Kalau yang ini bumbunya kayak lebih cair gitu. Ciri-ciri batagor enak itu harus ada otak-otak. Dua, racinya itu harus garing, jangan lembek. Terus bumbunya itu harus pas, jangan kental banget dan jangan manis. Jangan. Terus bumbunya juga nggak boleh. Aku juga pengen beli itu tuh sebenarnya. Penguat sinyal ya, yang Xiaomi itu. Sebenarnya aku juga pengen beli itu dan mau beli yang apa tuh? Ada satu lagi, bukan penguat sinyal tapi penguat hubungan kita. Batagor enak banget sih. Aku suka juga siomay. Kita dapat disco.
dari Kak Dimas. Arigato. Ini batagor kayaknya gak dipotong-potong gitu loh. Kayak aku potong sendiri. Kalau enggak capruk aja langsung. Bang Lek kayak gimana? Tahu gak? Tau guys, pegang live gimana? Kenapa sih kalian, aku cuma minum air putih doang, kalian kayak langsung kayak gitu. Jadi tingginya berapa? Aku tinggi banget loh guys. Aku tinggi banget loh. Salah, bukan 155, itu mah kurang tinggi. Udah naik 2 senti. Itu kan 155 ya. Terus naik 2 senti. Tinggi kan?
Scarlett. Kapan ya Scarlett X? Iteng. Twice. Mahal kan? Iya kan ya. Kira Blackpink. Guys, 7:30 kita selesai ya. Jadi yang aku mau kasih mobil Monci makan dulu, habis itu lanjut. Lanjut lagi deh. Sambil nunggu, sambil istirahat dulu deh. Rebahan lah. Kocak banget ada yang ngomong aku like dulu, terus ada yang balas lagi aku like dulu. Kocak. Jason cakep banget. Terus dia ngomong, maaf ya lebar. Hah, apaan yang lebar? Poster. Cantik di Jason. MNG. MNG apa? MSG. Apa? Oh my god, I'm so sorry guys.
lagi disingkat-singkat lah. Lagi disingkat, aku kan bingung. Micin serbaguna. Yaudah, sampai ketemu ya di meet and greet aku. Semoga aku bisa bertemu dengan 1126 orang di meet and greet aku. Asik, lu banyak banget mau di demo. Demonya gak sebanyak itu. Thank you ya. Hari Selasa, tanggal 30 November, sesi 3. Thank you ya guys yang udah hadir di showroom aku. Nanti kita kapan-kapan kita showroom buka lagi. Absen. Thank you kak. Thank you kak Tomat. Thank you kak Ulala. Thank you. Thank you kak Aris. Thank you kak Nivia. Thank you kak Arzu. Thank you kak Fikar. Thank you kak Dimas. Thank you Alexander. Thank you kak Miguel, thank you kak Lulu, thank you kak Fat, thank you kak Biman. Seneng banget kalian udah. Bye. Kalian demen kan aku yang tidak makeup kayak gini, jauh jelek.